Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan channel Yandra Al-Ghifari, channel yang mengulas tentang informasi, motivasi, islami, dan seputar youtuber pemula. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga juga rezeki selalu mengalir deras tanpa batas. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Oke, untuk teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan SSID atau nama jaringan WiFi pada IndiHome. Biasanya untuk setelan pada IndiHome bawaan hanya memiliki satu nama jaringan saja, tapi sebenarnya dalam alat atau router tersebut kita bisa menambahkan sampai 4 jaringan. Di sini contohnya saya ada jaringan yang terhubung, yaitu Sallallahu Alaihi Muhammad, kemudian WiFi Net, ada Luskun, ada Rengganis. 4 jaringan WiFi ini merupakan jaringan WiFi yang saya buat sendiri. Jadi seumpamanya apabila teman-teman sedang mengejar untuk jam tayang ataupun melihat sendiri dengan VPN atau untuk keperluan seputar youtuber, teman-teman bisa menggunakan cara ini agar jaringan tetap stabil dan IP tidak crash. Contohnya Sallallahu Alaihi Muhammad ini saya gunakan untuk satu akun utama. Di sini saya menggunakan HP untuk akun utama yang saya konekkan ke ini, Sallallahu Alaihi Muhammad. Kemudian dengan laptop yang satunya atau laptop akun utama juga yang saya sambungkan ke WiFi ini. Kemudian apabila teman-teman mempunyai laptop lain ataupun WiFi ataupun HP, bisa sambungkan ke nama jaringan yang satunya. Apabila lebih dari satu, sambungkan lagi ke WiFi satunya. Apabila ada lebih HP-nya, sambungkan ke WiFi atau SSID yang lainnya. Oke, untuk langkah-langkahnya kita mulai saja. Kita masuk ke browser, kemudian kita ketikkan. Di sini saya menggunakan WiFi IndiHome. Jadi untuk IP-nya 192.168.1.1. Kemudian tekan enter. Nah, di sini ada router yaitu ZTE F609. Apabila teman-teman belum merubah untuk user dan passwordnya, masukkan saja user untuk username, kemudian passwordnya juga user, kemudian login. Nah, di sini ada keterangan ubah sandi Anda. Untuk teman-teman semua yang apabila mempunyai WiFi dari IndiHome, sebaiknya untuk login yang pertama tadi dirubah untuk sandinya. Kenapa? Karena agar tidak terlacak atau tidak bisa dibobol oleh orang-orang tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk ke network. Nah, di sini kita masuk ke yang SSID setting. Kemudian di sini kan ada cost SSID. Di sini ada SSID 1 dengan namanya SSID-nya tadi yang Luskun tadi ini. Kemudian untuk SSID yang kedua, di sini belum enable, berarti belum saya aktifkan. Sedangkan yang ketiga, di sini udah enable SSID. Nah, nama WiFi-nya tadi yang ini, @wifi.net. Kemudian yang keempat, ini juga belum saya buat. Lalu untuk dua nama WiFi tadi yang Rengganis dan Sallallahu Alaihi Muhammad tadi, saya dapatkan dari mana? Itu tadi saya menggunakan dua router tambahan atau WiFi TP-Link extender tipe WA8
55 dan 8.50. Seperti ini tampilannya. Lalu untuk membuat nama SSID, kita pilih saja yang SSID 1. Ini tadi kan sudah muncul untuk nama jaringan yang pertama. Kemudian apabila ingin menambahkan nama WiFi lagi, contohnya di sini saya akan menambahkan SSID 2. Di sini kan belum saya enablekan. Di sini saya enable, kemudian nama WiFi-nya saya buat warung Goib. Jangan lupa untuk SSID-nya ini harus dicentang. Untuk maksimum klien atau untuk penggunanya bebas mengisikan berapa, maksimal 32. Kemudian di sini nanti kita submit, dan untuk mengganti passwordnya ikutin lagi untuk selanjutnya. Di sini saya submit dulu. Nah, setelah kita submit, kemudian kita masuk ke security. Oh, ini tadi WiFi-nya masih belum tersambung. Nah, ini untuk warung Goib. Tadi kita belum setting untuk passwordnya, jadi belum bisa masuk. Kita masuk lagi. Network. Kemudian SSID yang kita buat tadi, SSID 2 warung Goib sudah tersimpan. Kemudian kita masuk ke security. Di sini untuk security SSID 1 passwordnya adalah ini, Surabaya 1927. Kemudian untuk SSID 2 ini masih yang dulu kemarin saya gunakan. Sini saya rubah 98765431 agar tetap bisa kebobol. 9 sampai 1. Kemudian kita submit, konfirmasi. Kita tunggu sampai refresh untuk routernya. Kemudian kita lihat untuk hasilnya apakah sudah muncul. Nah, ini ada WiFi Shallallahu Alaihi Muhammad 1, 2 WiFi Net, 3 Luskun, 4 Rengganis, 5 Warung Goib. Jadi 5 ini merupakan WiFi yang saya gunakan. Dan untuk yang 2 tadi, untuk yang Shallallahu Alaihi Muhammad dan yang Rengganis, ini dari router TP-Link extender. Kita coba masuk ke Warung Goib. Kita masukkan passwordnya 98765431. Kita oke. Kita lihat. Nah, untuk warung Goib sudah aktif connect. Kita coba masuk ke YouTube. Apakah sudah tersambung? Apakah aktif untuk jaringannya? Ini langsung terbuka, lumayan kenceng. Jadi untuk 5 WiFi yang kita gunakan tadi, yang saya buat tadi, untuk kecepatannya sama dari yang awal dan sampai yang kelima sama rata. Jadi tidak ada perubahan dari awalnya yang semakin besar
untuk yang kelima jadi lambat, tidak, jadi semuanya tetap stabil. Oke teman-teman, begitulah cara menambahkan nama SSID atau Wifi jaringan pada IndiHome. Bisa digunakan untuk keperluan nonton video sendiri menggunakan VPN agar lebih aman, karena menggunakan satu jaringan yang berbeda dengan IP juga berbeda. Bisa juga digunakan untuk kejar jam tayang tanpa masuk atau login. Untuk cara kejar jam tayang bisa teman-teman buka linknya, ada di bawah deskripsi. Cara mendapatkan 4000 jam tayang dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Syaratnya hanya menggunakan satu laptop dan browser Mozilla, karena kita bisa menggunakan kode Firefox untuk masuk ke Mozilla dengan akun dan IP yang berbeda. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.